Halo sahabat Cana, nah hari ini kita akan belajar atau mengenal 10 cana terpopuler di Indonesia. Nah, mengenal cana dari berbagai jenis dan dari kalangan, dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Berikutnya adalah cana limbata. Cana limbata ini biasanya di daerah pegunungan ya, yang ini suhu dingin. Kalau di daerahku itu di kebanyakan di daerah Tamanu atau daerah Magetan, daerah Jawa Timuran, tapi kebanyakan seperti itu ya. Ini sangat harganya sangat miring, hemat di kantong ini ya, walaupun agak hitam tapi bagus banget ini warnanya ya. Nah yang berikutnya ini adalah cana asiatica. Dari India itu ada dua macam, yaitu adalah WS sama RSWS. WS itu adalah wet spot, kalau RSWS itu red ya, ada rednya, itu warnanya agak kemerah-kemerahan seperti itu ya. Nah ini adalah cana Blue Cobra itu dari Myanmar ya, nggak salah ini dari Myanmar. Itu ada agak warna entengnya itu ini adalah cana barca. Cana barca itu cana yang susah untuk didapatkan atau dengan harga yang nominalnya sangat mahal ya, ini cana barca, karena caranya juga susah. Nah, cara perawatannya memang sangat susah, harus spesial ini. Nah, hanya orang-orang tertentu aja yang bisa nih ya, nggak semua orang bisa merawat.